Tampil sebagai presenter tentunya bukan hal baru bagi Choky Sitohang. Namun bagaimana kalau Choky harus berganti peran sebagai pelayan restoran? Apa bisa dirinya menjadi pramusaji untuk menyiapkan sop durian yang diminta pengunjung restoran? Nah, gimana kalau kita lihat saja langsung Choky saat membuatkan sop durian tersebut? Sop durian lodaya ini. Kami kasihnya seperti ini, sebanyak ini buat orang-orang yang gemar sekali sama durian. Pesannya macam-macam. Ada yang pengen pakai kondiman, petang hitam, petang hijau. Pasti pesanannya apa, Mas Mulu? Ini ketan mabok. Ketan Oreo? Ketan mabok. Ini satu? Cuma Oreonya. Oh, oke. Okay. Ada pakai Oreo juga? Pakai Oreo, ya. Jadi Oreo itu satu ya, ditaruh di situ atau dihancurin? Yang dua ditaruh, yang satu dihancurin. Oh, oke. Oke. Modi saya ngambil. Meski kesulitan, namun Choky tak menyerah loh. Dirinya yang didampingi sang istri tercinta tetap berusaha menyelesaikan pesanan pembeli itu. Banyak di sini ada 2 sendok. 2 sendok ya? Semuanya pakai ketan ya? Enggak, satu aja. Satu yang pakai ketan. Mas siapin Oreo ya? Iya. Segini ya, sendoknya. Sendoknya sendok. Masih warna ketan? Ini ya, betul ya? Tetap ya? Di tengah apa di samping semua? Di samping. Choky doyan nih, racik-racik nih. Oke, tugas saya hanya menambahkan, saya tinggal kita melayani mereka saja ya. Ini udah jadi, yang ini berikutnya? Oreo. Oke, Oreo, jadi Oreo juga? Kasih dua yang utuh ya. Akhirnya Choky berhasil menyelesaikan tugasnya. Tapi harap maklum kalau apa yang dibuat Choky tak semahir pramusaji lainnya. Yuk, kita antri. Meja nomor berapa? 3 ya. Waiter ya. Tanya dulu waiter. Meja nomor 3. Belum.